Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Ini adalah kisah yang disumbangkan oleh rakan-rakan kita di Kupi-Kupi Go melalui email dan juga message di Facebook. Kisah pengalaman ini diceritakan semula oleh saya dan kisah pertama disumbangkan oleh Pelangi Petang. Assalamualaikum, saya Humaira. Saya ingin bercerita kisah seram yang tidak dapat saya lupakan sehingga hari ini. Pada tahun lepas, masa tu ibu saya convocation. Jadi ibu saya ni pun tinggal di sebuah homestay. Homestay mana tidak perlu saya nyatakan di sini. Macam biasa, masuk ke tempat yang baru, kami masuk bagi salam. Adik-beradik yang lain memang suka sebab best. Tapi saya rasa lain macam. Saya masuk bilik tidur sorang-sorang. Tiba-tiba saya rasa bulu roma saya meremang. Tapi saya buat tak kisah sebab mungkin itu hanya perasaan saya. Nak dijadikan cerita, pukul 11 ibu saya ni nak jemur baju. Tapi bila dia nak turun tangga, ibu saya ternampak ada bayangan orang berambut panjang. Kata ibu lagi, bayangan orang tersebut seakan-akan mahu mengacau. Kata ibu saya lagi, dia tak jadi jemur baju. Pada tengah malam pula, nenek saya terbangun dari tidur dan nenek saya ternampak satu lembaga hitam berambut kerinting ada di sebelah saya. Masa itu saya sedang nyenyak tidur. Nasib baik saya tidak terbangun. Kata nenek saya, dia sangat takut sehingga menutup mukanya dengan bantal dan baca surah apa yang dia tahu. Sebelum tidur, kami memang tak tutup pintu. Kami buka pintu tu sedikit supaya dapat menerangkan bilik. Tapi apabila datuk saya bangun, mahu meminum air di bawah. Dia nak buka pintu bilik, tapi pintunya berkunci. Sedangkan masa itu tiada seorang pun yang mengunci pintu itu. Pada keesokan harinya, hari ibu saya konvo, jadi kami pergi bergambar dan terus balik ke rumah. Kami beredar dari homestay tersebut. Dan itulah pengalaman yang tidak saya dapat lupakan. Itu dia pengalaman yang dikongsikan oleh Humaira melalui message di Facebook tentang sebuah homestay yang berhantu. Pengalaman seterusnya dikongsikan oleh Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus mempunyai pengalaman yang bertajuk, Assalamualaikum. Saya nak share sikit cerita tentang gangguan di asrama sekolah rendah saya. Waktu tu saya berumur 12 tahun. Masa tu 2010. Saya bersama rakan-rakan saya lepak di luar dalam pukul 2-3 pagi. Di tempat duduk sebelah luar, memang nampaklah padang sekolah dan kubur di sebelah sekolah. Waktu tu hanya kami berempat dan kawan-kawan lain datang kemudian. Kami berbual sebab kami tak boleh tidur. Maklumlah, malam-malam terakhirlah katakan. Yang lain semua sudah keluar sebab dah habis UPSR. Kawan saya yang seorang ni yang nampak dulu. Dia cakap, "Weh, aku nampak ada kain putih lah di blok tingkat 3 tu." Apabila kawan saya memberitahu kami, pada mulanya saya tidak percaya. Sambil-sambil kami semua melihat ke arah blok 3, tempat kawan saya melihat kain putih. Tapi memang tiada apa-apa. Saya fikir dia cuma mahu menakutkan kami. Apa yang terjadi seterusnya memang menghairankan kami. Ada orang baling batu di meja tempat kami duduk. Kawan saya yang seorang ni pun cakap, "Eh, apa ni main baling-baling batu?" Kami berpandangan sesama sendiri. Dan masa tu kawan-kawan saya yang lain pun datang. Kawan saya yang seorang ni marah dengan kawan-kawan yang baru datang. Menyangka mereka yang membaling batu ke arah kami tadi. Lepas tu dia orang cakap, bukan dia orang yang baling batu.
Bila masa pula kami baling? Kami baru datanglah. Jangan tuduh sembarangan. Tiba-tiba, ada batu sekali lagi jatuh ke atas meja kami. Kali ini semua terdiam. Kami pun kehairanan. Persoalan siapa yang baling batu ni? Kami semua ada dalam 16 orang. Lepas tu, kawan saya pula yang seorang lagi cakap dia ada ternampak kain putih di dekat blok sebelah. Sekali lagi, kami semua melihat blok tersebut. Tiada apa-apa. Kami semua dah mula rasa seram sejuk. Patni yang paling saya seram sebab cuma saya seorang sahaja yang nampak. Saya nampak ada orang bertenggek di tepi longkang di belakang kami. Tapi masa tu saya diam sebab saya tak mau menegur. Orang kata, kalau ternampak benda tu jangan ditegur, kalau tidak dia datang. Entah macam mana, kawan saya ni boleh pula tegur. Dia boleh cakap, "Weh, ada orang di longkang belakang tu lah." Saya diam dan buat tak tahu. Diorang semua berpaling dan tengok, memang betul. Kali ini semua orang nampak. Kami semua apalagi lari masuk dalam dom tanpa banyak soal. Masa tu ada seorang kawan saya menjerit keluar, "Weh, Man, masuklah Man, oi. Semua dalam dom ni." Kami terkejut kerana pada waktu itu semua sudah berada di dalam dom. Kawan saya ni bercakap dengan si Man, padahal Man berada di sebelah saya. Katanya lagi, sambil menjerit keluar, memanggil si Man untuk masuk ke dalam. Saya pun berkata, "Weh, Man ada di sebelah aku ni lah." Dia terdiam. Memang semua nampak. Man tengah duduk di kerusi di luar. Tetapi Man yang sebenar sedang berada di dalam dom. Kami tutup pintu dan berkurung di dalam dom sehingga keesokan harinya. Lepas kejadian tu, junior-junior yang baru masuk selalu kena ganggu. Ada yang cakap dengar orang menangis. Ada yang nampak orang bertenggek dan ada juga yang pernah kena rasuk. Makcik saya yang jadi warden di asrama tu pun, dia selalu nampak orang bertenggek di longkang di tempat kami berada pada waktu itu. Terpulang kepada anda mahu percaya atau tidak, memang saya akan ingat tragedi ini sampai bila-bila. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Firdaus kerana menghantar kisah dan pengalaman seram tersebut. Pengalaman yang dikongsikan ketika berada di sekolah rendah. Kisah seterusnya dikongsikan oleh Farhan Rojita. Kisah yang ingin dikongsikan oleh Farhan Rojita ialah, saya ingin menceritakan ketika saya tinggal di salah satu pertanian sekudai berdekatan loji sebelum tragedi seorang budak mati lemas. Cerita ini sudah lama berlaku, tahun 2013 lagi. Pada waktu malam, saya terbangun dan saya rasa tidak sedap hati. Saya tidur di depan ruang tamu dengan dua orang adik saya. Apabila saya terbangun, saya ternampak ada cahaya kuning menerangi hampir seluruh rumah. Pada mulanya, saya memang tidak fikir yang bukan-bukan. Saya ingatkan cahaya itu datang dari tandas. Tapi apabila saya mendongak ke atas, saya ternampak adik lelaki saya menyangkung menuju ke arah saya. Pada mulanya, saya tak sedar itu bukan adik saya. Saya ingatkan adik saya keluar dari tandas dan cuba buat perkara pelik dengan saya. Saya melihat tubuh badan adik saya berwarna kuning bercahaya, kurus dengan wajahnya yang pelik. Kejap dongak kiri, kejap dongak kanan, sambil bersuara dengan suara yang menyeramkan. Setiap kali adik saya mendongak, wajahnya bertukar menjadi tengkorak hidup. Matanya berlubang, hilang mata, sementara mulutnya ternganga luas. Saya pun tidak endahkan. Saya tahu adik saya ni hanya mahu bermain, tetapi pada waktu itu saya rasa mengantuk sangat. Jadi saya pusingkan badan saya ke arah adik bongsu saya. Saya ingat saya sedang peluk adik bongsu. Saya dah mula rasa sebelah tangan saya hampir sampai di dinding.
Bayangkan para pendengar sekalian, apabila saya cuba capai, alangkah terkejutnya saya mendapati saya peluk adik lelaki saya yang sedang tidur nyenyak. "Kalau ni Angah, nama adik lelaki saya. Siapa dan apa benda yang aku nampak tadi?" Saya terus buat-buat tidur sampai terbangun pada waktu ditetapkan kerana mahu ke sekolah. Malam kedua pula, sekali lagi saya terbangun, saya ternampak cahaya kuning. Seolah-olah ada benda duduk di atas kerusi dan saya terus paksa lagi untuk tidur. Mungkin kalau saya nak tengok lagi, pasti benda tu akan menjenguk saya. Jadi, saya buang sahaja hasrat untuk melihat benda tersebut. Terima kasih Farhan Rojita. Terima kasih kepada Farhan Rojita. Terima kasih kerana berkongsi kisah seram yang pernah anda lalui. Itu dia 3 kisah seram daripada para penonton. Jika anda mempunyai kisah seram dan mahu dipaparkan di saluran ini, pastikan anda message kami di Facebook ataupun email kami di kupikupigo@gmail.com. Akan lebih banyak lagi kisah seram yang akan dipaparkan, jadi pastikan anda subscribe ke saluran ini. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apapun, saya jumpa anda untuk segmen seterusnya. Kupikupigo menarik setiap hari. Saya terkejut. Bahagian lutut ke atas dan lutut ke bawah pakcik ini hampir tiada apa-apa ligamen ataupun sendi yang boleh menyambungkan dua bahagian ini. Senang cerita, hanya balutan bandage sahaja yang membuatkan kaki pakcik ini seolah-olah bercantum untuk bergerak.